Hai kawan-kawan. Hari ini saya datang ke rumah mak saya yang terletak di kampung. Sebelum ini saya pernah upload video kebun mini saya. So hari ini saya nak tunjukkan kebunnya. Mak saya berniaga ya. Dia akan gunakan buah-buahan yang terdapat di dalam kebun ini. Ini dia pokok bendi ya. Ini dia kebun di kampung saya. Sangat luas ya. Sangat menenangkan fikiran juga. Jom kita tengok kebun yang ditanam oleh mak saya. Jom jalan-jalan sekeliling kebun ini. Saya akan tunjukkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ia dapat menghilangkan stres ya dengan kicauan burung dan tanaman yang berwarna hijau. Sebenarnya video ini saya ambil pada waktu pagi ya, semasa matahari terbit. Ini pokok rambutan, tetapi tiada musim lagi ya. Tapi sangat manis ya buahnya. Nanti bulan November dia akan bermusim. Ini pokok mata kucing. Ia akan berbuah tak lama lagi. Ini pokok sayur kelor. Ada dua batang pokok ya. Sangat baik untuk kesihatan. Ini pula pokok inai. Selalunya saya akan petik dan kisar daunnya dan letak pada jari. Dia sangat merah ya warnanya. Ini pokok tebu. Ini pula pokok pisang. Namanya pisang berengan ya. Ini pokok mangga. Buahnya sangat besar dan manis juga. Ini pokok cermai. Buahnya rasa masam dan juga bagus untuk kesihatan. Atau buahnya boleh buat jeruk. Ini adalah pokok lengkuas. Ini digunakan untuk masakan rendang ya. Ini ya pokok pisang yang rendah. Daunnya sangat cantik dan buahnya sangat manis. Ini namanya pokok kelapa buah pandan ya. Rasa kelapa ni rasa pandan dan wangi. Ini pula pokok limau kasturi. Buahnya lebat ya. Selalunya saya petik buahnya dan makan bersama asam merah. Rasanya sangat sedap ya dan rasa masam. Ini daun pandan ya yang ditanam untuk membuat isi cendol. Beliau juga buat perniagaan air cendol ya. Isinya cendol dibuat sendiri ya dan tak gunakan mesin. Ini dia pokok betik ya. Tak berbuah lagi. Ini buah amara ya. Buahnya lebat. Pokoknya pun rendah. Buah ini pun boleh dibuat air jus ya. Bagus untuk kesihatan. Terutamanya orang yang menghidap darah tinggi. Kawan-kawan pun boleh cuba ya. Buat jus ini.
ini pokok daun kari. Banyak juga ya mak saya tanam. Ini pokok bunga telang. Baik untuk kesihatan. Pokok ubi kayu ya. Pokok halia muda. Selalunya mak saya tak beli ya. Dia akan guna halia ini untuk masakan. Ini dia. Ini pudina organik, boleh digunakan untuk masak chutney, makan bersama dosai.